Hahaha, agak betul, agak betul. Welcome to my YouTube channel, AI Arisa, Mac Klate. Satu-satu harap, ha, I love you. Ingat ke senyum me ate, melaka ke ke ke. Mewa cita me are konan jenteku. Okay guys, hari ni saya baru masuk office selepas division kedua, division 2 kena masuk pukul 9. Mampus lah. So, saya ada bersama Hafiz dan juga Adam je. Selalunya kalau korang nak tahu, pagi-pagi 3 ke 4 butir meja akan panjang, penuh. Semua yang datang awal tu kita orang akan makan ramai-ramai dekat sini. Mandakan saya tak datang semalam sebab tumbang. Saya dengan suami saya tumbang dua-dua. Demam. So hari ni saya tak tahu nak buat konten gapo. Okay, kita boleh tanya pendapat lah. Walaupun saya tahu pendapat saya ni saya tak ambil. Sebab saya korang pun tanya. Okay, okay. Kita boleh lah. Mu nak serah aku buat konten gapo hari ni. Teka saya apa dalam selimut. Tengok. Tak boleh pakai. Dah lah tak ada partner. Pasu teka pula. Siapa nak teka mu? Letak aero. Okay Adam. Okay, mu nak serah aku buat konten gapo hari ni. Mu nak main interview-interview ke? Tak. Kalau tak main interview. Kalau boleh nak duduk congok kacau buah gitu lah. Aku saat division 2 sekarang ni. Transformasi. Baik kau. Aku tahu bapa kau yang aku tak ambil idea saya ni. Aku rasa macam kalau lah daripada division 2 ni habis serak masuk ke division 1 kan, akan ada kan. Dia akan tarik vibes yang mana orang nak tengok division 2 jadi tak susah tengok sebab someone tu tak ada. Merasa ada nak tengok dah kita. Betul lah, benda tu betul lah. Bila seseorang tu dah buatkan division 2 nampak menarik and then boomkan video dia, tapi bila habis tarik benda tu akan hilang lah. Dia jadi macam division 2 ni betul-betul panti asuhan anak tiri gitu. Kalau that someone person yang betul-betul highlight dalam division 2 go to division 1. Ha, korang rasa kita orang macam mana nak survive? Korang nak tahu tak? View saya masak selalunya akan cecah 100,000. Tapi sekarang saya tak tahu disebabkan saya division 2 ke ataupun view tengah drop. Sekarang lah sebab view YouTube semua tengah drop. Memang semua YouTube. Tapi aku nak cerita, fan-fan bagi tahu, dia kata notification tak naik. Oh ya ke? Notification tak naik korang? Dia jadikan kita post video kan. Lepas tu ada DM aku, Afi kenapa Afi post video dah lebih pada 3 jam tapi notification tak naik. I see. So bukan salah kita lah, salah YouTube. Maybe YouTube sekarang tengah busy untuk persiapan video terbaru 31 Ogos untuk Merdeka. Jadi so jom guys, kita balik office. Tengok apa yang kita boleh buat pada hari ini. Saya rasa hari ini saya nak belanja dorang. Oh alhamdulillah semua. Oh kalau dah dua hari ini minum dah. 2 hours later. So Arisa sekarang dekat office. Desa aku sama ke office. Jom kita suruh dorang order. Okay, tekan je nak order apa. Spanish latte. Spanish latte. Dia ice Spanish latte. Yes. Satu. Okay. Done. So Nisa dah ambil. Kita pergi kepada orang lain pula. Makan. Nak order apa? Gabian eh? Zeus. Wow. Pegang, pegang. Sungguh budak ni. Allah. Nanti nak order apa? Ni apa ni? Ice cream tea. Latte eh, latte, latte. Apa nyupa? Dok yo, latte, latte. Saya dah minum susu. Ada je tu bukan susu. Nak ni, nak ni. Ha, macam latte. Ha. Minum macam dah ni, penting dah. Macam, macam le. Lola dah dah macam. So, Atin? Nak susu. Okay, kita pilih Atin bukan susu. Dia ada air yang fresh. Apa tu? Dia tak ada, ni lah. Ha, ni nampak tak? Strawberry, pink lemonade. Nak tak? Nak? Sekejap tu? Sana? Okay. Thank you, Tata. Welcome. I get you don't get one. I get two. I get Tata. I get you and me. Ha. Nampak tak? Ni dua orang tengah sibuk nak main pingpong ni. Gapo. Ambil phone aku. Ui. Hang order satu Zeus. Ui. Starbuck ni. Bukan. Bukan. Hang ni jangan nak buat gila orang komen pak aku. Starbuck. Ni. Ui dah jo. Tu ni mama aku nak makan kat Starbuck. Mesti rindu kan? Rasa ni lah. Ni lah. Mesti rindu kan? Rindu dah. Jom baby. Kita eh, order. Jom. Ha, jom. Mati kita. Share je lah. Facial ni facial dua? Iya. Eh ni. Ui ui. Olong ni teh. Olong teh. Aku nak kopi. Mana kopi ya? Ha boleh lah ni. Eh. Dah. Thank you. Alright. Adam. Saya apa?
Air apa? Aku minum ni je, moka. Moka, kau ada moka eh? So Adam bukan dia ada caramel ke apa tu? Sekejap aku tengok. Kau mula janji bukan latte lah. Oh, kau tak minum latte? Saya minum latte, saya sikit perut. Bibi nak order ke nak share dengan I je? I share je sebab saya dah beli air watermelon. Okay, saya order. I order ice Australian chocolate. Australian chocolate. Australian. Ha, Pia apa eh? Pia? Oh, Pia? Sini, Pia? Sini, sini. Oh, okay, okay, jom. Marah, marah. Pia, order. Wow. Order jus. Ini apa? Han suka binai apa? Ini jus ke Gigi? Jus. Oh, ya, aku baru dapat tahu yang buttercream tu. Buttercream ada? Wow. Ni. Oh, jus ada juga? Ada. Dari? Awak ni, itu je. Okay. Pak Ih, minum suka minum apa? Tak ada susu. Tak ada susu. Tapi kalau kopi dia boleh? Kopi apa? Kau tanya dia, weh. Oh tu lah, dekat mana? Sebab dia kalau mocha, ha, dia suka mocha. Ha? Oh, kalau macam tak aku beli mocha dua? Coklat dengan something like that lah. Kau kan tanya dia, dia dah naik dah tu. Oh, mana Pak Ih? Tak apalah, aku ada sama untuk Hafiz dengan Pak Ih, mocha sama. Kita, api mocha ke? Ha. Api dia heavy lah, kopi dia. Oh, iya ke? Yang kopi heavy. Kelak-kelak, dia suka. So, jom kita order. Ni kita dah order. Place order. Okay, so jom kita dah, ni kita dah order. Dan so kita tunggu Zu sampai. Jangan balik eh semua eh. Eh, oh, air aku ni siapa nak minum? Tak pergi kereta-kereta nak minum. Kereta-kereta nak minum. So, saya tengah tunggu Zu's coffee. Abang Greg dah sampai. Cuma dia tak letak dalam lift lagi. So, kita tengah tunggu. Dia naik. Wah, nampak? Dah sampai. Kita punya air untuk kawan-kawan. Yeay! Kita dah sampai. Kita punya air dah sampai. Apa tidak? Saya meramaikan. Kita tahu lah, mana satu punya korang kena tengok sendirilah Spanish latte. Saya kena Spanish saya. Buka-buka. Ais Cafe Mocha, ini Adam punya. Wow, this coffee. This coffee. Yeah, ini orang ah, kalau makan ah, itu tak nak malu. Itu kontroversi ya. Ah. Oh, look at it. Ini Spanish latte. Ini Pia punya. Ini Spanish latte. Itu orang ah, kalau itu minum bestaba ada kontroversi. Kalau minum tu tak ada bang. Aku dia kata kena minum. Saya tak nak jadi minum. Batu scotch. Ah. Batu scotch. Aku green tea. Green tea nak tak? Ingat tak? Latte, ini latte punya. Latte. Apa ni latte? Tak tahu. Kau minum sepakal lima biasa. Oh, ni air kita. Minum lah. Bukan ni, bukan latte ni. Ice cream latte. Nampak tak latte? Bukan latte ni. Ini macam. Nola dia dah macam. Nanya maru-maru agak. Apa ni? Apa ni? Spanish latte. Aku green tea latte. Eh, bengong. Ni lah green tea. Oh, iya ke? Apa aimu ni? Oh, eh, ni Pak Ih punya. Eh, saya kena main. Minalah. Apa? Aku suruh dia order aku lah. Ya. Yeah. Pak Ih punya. Api gila kalau aku kopi. Pahit nak mati. Aku favorite. Aku pilih dia mocha, dia kata betul. Okay. Aku dua ya, mocha latte. Dam. Sorry. Dam minum. Dam. Thank you so much. I love you. Kau dah kosong. Saya kasa. Benda kau panggil kasa. Oh. Eh, yang ni strong gigi kan? Ayo gigi ah. Ali ni, kena minum kita terus ni. Kena minum. So hari ni saya beli, saya share dengan Tika. Saya beli 10 air untuk korang. Saya kan tak boleh minum air batu, saya batuk. Oh, batuk. Hot. Kan? Kenapa tak order hot coffee? Macam bongok je kan? Sebab dia berbanding beras. Boleh makan nasi. Nasi. Nasi ni? Sebab tu kita kata save the turtle. Save the turtle? Turtle kan makan plastik? Turtle bukan kau tu. Hantar laut turtle. Bukan. Kenapa turtle makan plastik? Kenapa tak makan plastik? Sebab dia tak belajar. Mesti dia pembesar tak belajar. Tu plastik. Eh, kura-kura. Apa dah? Ada kata kipu you. Kalau kau terbalik. Kau kenal dulu lah. Okay. Korang, kalau diberi peluang kan, siapa yang korang nak ada kat sini? Maksudnya daripada Division 1. Turun. Untuk berada dekat sekarang ni, kita tengah menyembang. Untuk menyinari lagi orang kata suasana ni. Oh, ingat dia tak layak dekat Division 1. Eh, bukan. Macam soalan ni macam mengundang je.
Oh, babi-babi sekarang siapa yang kau nak tengah babi-babi macam ni? Kanda? Kanda? Kanda dengan Ihin. So, dia suka buat berwarna. Suka buat tak kacik. Kita head berwarna tengkep. Berwarna terkelak kabut dia macam bising. Kalu. Berwarna ni masalah. Lebih kurang masalah. Tak apa kita cakap bahasa perak boleh. Kalau nak cakap gue boleh. Gue? Gue? Mungkin hidup. Hidup dah. Kalau berwarna perak apa? Buat kacau je lah. Usap. Eh nak Aisyah? Ha, Alfa. Ha. Alfa nak siapa ada? Janganlah cakap M ni. Tadi dah lah konten kata M ni dah. Aku nak pasukan. Pasukan. Ush. Walaupun kita orang duduk rumah sekali. Tapi baik best je. Kan? Dia sebenarnya nanti kita akan rindu benda ni kot kalau salah seorang naik ke atas ataupun ni. So, saya baru dekat division tu, saya baru nampak Alfa ni bercakap banyak. Bukan. Tapi dia banyak menyendiri. Ha, dia banyak tidur dekat dalam back bin. Dia tidur eh pagi-pagi. Dia banyak tidur. Berubah aku. Aku just nak bagi warning lah. Kalau masuk office, jangan terus bantai bin back tu. Sebab ada orang dalam tu. Tu dia. Jangan memalik yang terkembang. Jangan terkembang. Sebab ada orang. Sebab tu Alfa dia tidur depan pintu. Ah betul. Ada orang nampak dia. Adakah keadaan mengubah aku? Mungkin. Sebab kita dah makin sunyi. So kalau kita tak bercakap, yeah, nanti makin sunyi. Aku nak ni. Sabar. Aku dulu. Aku nak Arisa. Aku nak Aira. Aku nak Aira. Aku nak Aira tu. Sini. Tapi tak ada hari ni. Okay. Selain Aira. Kalau aku nak parents dengan adik-beradik kita ada kat sini. Apa tu? Parents dengan adik-beradik. Parents. Family. Ni yang atas-atas generation dengan OG. Tak ada lah. Ada sebab kenapa Pak E kata yang dia OG tu kita boleh jumpa Division 1. Division 1 pun sama juga. Tapi aku, kalau boleh aku nak family kita ada kat sini. Sebab aku nak korang cakap dengan diorang yang walaupun Division 2, kita orang sebagai anak, sebagai kakak, sebagai abang, sebagai adik, tetap cuba yang terbaik untuk naik ke Division 1. Tapi aku tak nak pun siapa-siapa Division 1 ada kat sini. Bukan. Aku nak kita-kita je. Tapi kan, aku bila masuk office aku rasa satu benda je. Sunyi. Oh Allah, sunyi. Kalau macam tu masuk office. Tak lama kan baru. Aku serapa lah dengan sesek lelaki tu gigit strok pada tadi perak ni. Lempang ni tu. Oh, backing kan? Tak ada mayat. Kenapa? Anak weh. Wah, kau pada itu lagi. Suji. Apa benda budak-budak ni? So, apa plan korang lepas je balik kerja lepas ni? Walaupun kita Damaskus. Boleh buat duit. Walaupun kita tak ramai, tapi kita ada. Okay. Siapa gerak di balik sekian? Dulu aku buat kopi. Dengar. Aku bercakap bukan bergerak. Dulu aku buat kopi. Challenge kena pegang cup. Okey. Kopi. Dah satu tangan. Siapa macam begini? Okey. Siapa bergerak dia kena bayar. Okey. Okey, 1, 2, 3. Siapa bergerak dia kena bayar. Okay. Ini kena buat gaya eh. Kena buat gaya. Tak begini. Ni dia tak boleh duduk gini lah. Dia kena gerak. Dia kena buat style. Okay. Tak, Alfa dia punya hangku bergerak. Aku macam tak suka lah. Dapat dia buat style. Dia buat. Kena buat muka lawak. Okay. Dah. Mana serak dah. Mini-kini jalan. Okay, siapa gerak, dia kena bayar. Okay, pergi lah gantai kami. Demak kot lidah. So, itu sajalah.
kami daripada Division 2 minum-minum kopi-kopi chit-chat. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment and share. Itu saja video daripada channel Kuat Cantik. Dan bye-bye.